sana. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sama kita di sini. Kita mau review makanan di mana ini ya? Mana ya? Hotage Ramen. Ayo kita lihat apa saja menu yang ada di sini. Yuk, mon. Kalau menu nih ada di sini nih kayaknya. Minuman plot, panas, dingin. Lalu ada dimsumnya, ada ramennya. Ayo kita ceki-ceki dulu di dalam ya. Yuk, kita duduk di sini aja nih kayaknya. Ayo, ayo. Ah, ini ada menunya nih. Lagi? Semayang
aja tadi nggak bawa headset. Oke, kita mau coba dulu ya. Ini namanya ramen. Ya, ini ramen, ramen spesial katanya. Ada telur puyuhnya. Terus ada wortel, lalu ada ayamnya juga. Nih. Lalu ada sayurannya kayaknya nih. Ayo kita coba dulu ya. Kayaknya enak nih. Enak banget. Keren. Wih, panas tapi tes ya. Maaf, saya baru pertama kali pakai sumpit tapi ternyata bisa. Enak. Ada pedes-pedesnya, ada kecut-kecutnya juga. Terus tapi panas. Iya ya, panas ya. Sayurannya ini kayaknya cesin atau sawi ya. Sayurannya kayak direbus aja. Enak. Enaknya pakai banget. Kita cobain telur puyuhnya ya. Enak banget. Yang jalan-jalan ke Payakumbuh jangan lupa ya. Otage Ramen posisinya di dekat Pasar Ibu, arah Pelabuhan Silang, sebelah kiri dari Pasar Ibu. Bercampur ini rasanya, ada pedasnya, ada kecut-kecutnya, ada panasnya juga, ada gurihnya, pokoknya top, recommended ini rasanya. Baru ramennya ya. Di sini juga ada menu kayak kwetiau, dimsum, ada juga beef steak ya. Kalau pengen menu yang lain juga ada. Terus minumannya juga ada kopi Milo, ada orange flat, aneka jus-jusan juga ada. Ya. Kita nyoba. Kita mau coba mie piau goreng. Sini ada sosis, ada sayuran juga. Ini dikasih bawang goreng. Ada telurnya juga. Ada sayur-sayurnya juga ya. Ada toge, ada sayur kayak sawi gitu ya. Oke, mari kita coba. Enak. Udah hanya mitialnya kayak kenal-kenal gitu kan. Awalnya enak. Bumbunya meresap.
Enak ya? Enak. Pedas. Gurih. Tau puasa kan diundur ya? Iya. Pokoknya rekomendasi. Iya. Dia rekomendin. Enak. Udah berapa kali beli pitia goreng di Bayam Bumbu, tapi yang rasanya bener-bener oke okay, cuma di sini. Mantul ya Bu. Banget. Sampai kaki-kaki. Sampai kayaknya kaki orang juga gak tahu saking enaknya. Coba. Coba. Terakhir ini nggak tahu ini makanan pembuka sebenarnya atau banget makanan penutup, tapi ada yang ngambek dimakan ini ya. Dimsum ya, sausnya ini sausnya begini, nah dicocokin pakai saus makannya seperti ini, cocok dicocok. Di dalamnya ada dagingnya, daging ayam ya. Rasa dagingnya ya? Yes. Makan pincang-pincangan ayamnya ya. Oke, tadi kita udah nyobain, udah nge-review ada ramennya, ada dimsumnya, lalu ada apa tadi lagi? Ada kwetiau ya. Dan semuanya top banget. Dan kalau teman-teman mau jalan ke Bayam Bumbu, jangan lupa mampir di Hotage Ramen ya. Tempatnya sebelum Labu Aba Silang, sebelum Labu Aba Silang dari Pasar Bayam Bumbu. Oke, kita ketemu lagi di review berikutnya. Dadah.